warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pecinta atau pengunjung setia channel Putra Angkola. Pagi ini hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Saya sedang berada di ALS Bekasi, Jalan Mutia Bekasi. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, rekan-rekan setia subscriber channel Putra Angkola, di belakang saya telah standby ALS dengan Novin 114, yang mana nanti kurang lebih sekitar jam 12.11 ya nanti akan diberangkatkan dari Bekasi ke Kota Medan. Tapi kalau dari Agen Bekasi ini dia akan ke full Klender dulu, nanti dari Klender baru caw langsung ke Medan. Baiklah kawan-kawan subscriber channel Putra Angkola, kita akan meliput di Agen Bekasi hari Minggu ini sampai dengan keberangkatannya nanti ke full Klender. Demikianlah introduction ataupun juga saya pagi ini di Agen Bekasi. Yuk ikuti liputan saya hari ini di Agen Bekasi. Tapi jangan lupa kawan-kawan, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan subscriber channel Putra Angkola. Ini liputan kita pagi ini di Agen Bekasi tanggal 17 Januari 2021. Pagi ini telah standby ALS dengan Novin 114. Suasana pagi ini di Agen Bekasi masih sepi ya kawan-kawan. Tamunya atau sewanya belum ada, mungkin sudah ada satu orang yang ada. Masih kosong. Mudah-mudahan sewa dari ALS mungkin satu tempat ini akan lama. Nah sini ada nih tow ALS mungkin satu tempat, mungkin mau mandi kali ya, atau mungkin nanti mandinya setelah menaikkan barang-barang paket. Tamunya atau sewanya penumpang dari ALS Novin 114 ini belum ada yang hadir. Mungkin sebentar lagi kali kan, nanti kita akan liput kembali sampai dengan keberangkatannya. Dan sekedar informasi, ALS Novin 114 ini ada julukannya nih. Julukannya coba kita lihat. Julukan dari ALS Novin 114 ini adalah Si Dolly van de Gekas. Woi. Keren juga ini. Hampir sama dengan ALS Novin berapa tuh? Panjapa. Nah, sekedar informasi kawan-kawan, untuk Agen Bekasi ini nanti buat kawan-kawan yang akan tinggal di Bekasi dan sekitarnya.
masih di jalan Cut Mutia, di jalan Cut Mutia nomor 56. Teleponnya baru kita sebut. Nah, sekarang ke kantor 021-883-5049. Nah, itu buat kawan-kawan yang mungkin mau pesan tiket atau ngirim paket. Ya, bertepatan dekat dengan lampu merah, kawan-kawan. Lampu merah apa namanya ya, Bekasi lah kawan-kawan, karena dia dekat sekali dengan terminal Bekasi. Kalau ke sana ke kanan tempat saya berdiri, kanan saya itu arah ke terminal Bekasi Kota atau Transmart Bekasi, itu ada di sana dengan stasiun kereta api Bekasi Timur. Nah, kalau kita mengarah ke kiri atau kiri saya, itu ke sana itu arah ke Tol Barat atau Giant MM, kemudian bisa langsung ke, kalau lewat bawah ya, nggak lewat tol itu ya, ke Klender sana juga bisa.